Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Hari ini 2 Juli 2021, kami akan menginformasikan atau mengenal apa itu PPKM Mikro Darurat. PPKM Mikro Darurat adalah pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada sebelumnya, yang akan berlaku mulai besok tanggal 3 Juli sampai dengan 21 Juli 2021 di seluruh Jawa dan Bali. Kegiatan PPKM Mikro ini, Mikro Darurat ini, guna untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 yang saat ini sedang melonjak. Pembatasan-pembatasan ini meliputi kegiatan kantoran 50% WFH, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring, kegiatan konstruksi proyek beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, kegiatan restoran hanya menerima delivery atau takeaway, kegiatan ibadah ditutup sementara. Lalu, pusat perbelanjaan, kegiatan di mall juga ditutup sementara. Supermarket, pasar tradisional, maksimal buka sampai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan kapasitas 50%. Apotek dan toko obat bisa beroperasi 24 jam. Transportasi umum, kapasitas maksimal 70%. Wajib menunjukkan surat rapid kartu vaksin PCR H2 untuk pesawat, antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh dan lainnya. Kegiatan fasilitas umum, kegiatan seni budaya olahraga juga akan ditutup sementara. Resepsi pernikahan hanya dihadiri maksimal 30 orang dengan menggunakan protokol kesehatan. PPKM Mikro Darurat ini, jangan lupa untuk memakai masker saat aktivitas di luar rumah dan tidak diizinkan menggunakan face shield apabila tidak menggunakan masker. PPKM Mikro di RT atau RW di zona merah tetap dilakukan. Kami dari Satlantas Polres Madiun juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan selamat siang.